اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. الحمد لله شكر بعد الله سبحانه وتعالى كان pada malam ini kita dapat bersama-sama. Terima kasih pada pengerusi Tuan Imam Ali-Ali Jawatan Kuasa Masjid, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tajuk kita pada malam ini kita ubah sikit. Saya dah maklum kepada pengarah tadi kerana saya nak bercakap berkenaan dengan isu yang berlaku sekarang. Bagaimana jahatnya musuh-musuh Islam menggambarkan diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan bermacam-macam gambaran. Terutamanya apa yang berlaku dalam dunia sehari dua ni, apabila ada manusia yang sanggup menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penghinaan yang begitu berat. Penghinaan kepada Nabi ini bukan satu perkara yang terjadi pada hari ini sahaja, tetapi penghinaan kepada Nabi ini satu perkara yang berlaku selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi Nabi. Bermula di situlah orang menyakiti Nabi, orang menghardik Nabi, orang mencerca Nabi. Mana mungkin manusia boleh hidup dalam keadaan dicerca setiap hari? Dan mana mungkin manusia boleh hidup dalam keadaan dihina setiap hari? Tuduhan demi tuduhan yang dilemparkan oleh musyrikin Mekah kepada Nabi, tukang sihir, mecah belah masyarakat, membawa ajaran baru, gila. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang kalau rasa kita duduk di jalan ini, kita tidak terdaya untuk bawa apa yang disebut sebagai Islam ini. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan di atas batang tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kekuatan. Kekuatan jiwa untuk menempuh segala apa sahaja yang akan berlaku semasa Nabi membawa Islam ini. Kita boleh bayangkan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah selama 13 tahun. Bukan satu masa yang singkat, tetapi satu masa yang lama. Sebelum daripada Nabi jadi Nabi ni, dilantik oleh Allah Ta'ala jadi Rasul, sebelum daripada umur 40 tahun, orang tak marah pada Nabi, orang tak cerca Nabi, orang tidak hina. Malahan orang sanjung Nabi dengan sanjungan yang amat tinggi. Atas faktor beberapa sebab, yang pertama, Nabi daripada keturunan yang dihormati, keturunan Bani Abdul Muttalib di sebelah ayahnya dan Bani Hashim. Semua tersebut golongan-golongan bangsawan Mekah
Dan Abdul Muttalib, datuk Nabi yang memelihara Nabi, bukannya orang sebarangan. Orang yang menjadi Sayyidul Makkah, ketua di Mekah. Bukan raja, dia panggil Sayyidul Makkah. Orang yang besar di Mekah. Orang yang buat bapa saudara Nabi, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Orang yang mengimarahkan Masjidil Haram. Orang yang beri minum orang mari haji di Mekah dan mengimarahkan Masjidil Haram. Maknanya Nabi dilahirkan dalam keluarga yang penuh dengan kehormatan dan sanjungan yang tinggi daripada masyarakat. Nabi terkenal dengan peribadi yang baik dan semua mulut orang Mekah sebelum jadi Nabi, orang kata Nabi baik. Tidak ada seorang pun kata Muhammad ni buat perangai, Muhammad ni tak baik. Semua kata Muhammad ni, oh Muhammad, baik. Malahan yang kita tahu, orang gelarkan Nabi dengan gelaran yang paling tinggi yang disebut sebagai Al-Amin. Satu gelaran yang diberi oleh masyarakat Mekah kepada Nabi Al-Amin. Sebut je Al-Amin ni makna amanah pun dialah. Baik pun dialah, cakap jujur pun dialah. Itu nama Al-Amin. Bukan sahaja amanah tapi jujurnya, baiknya. Cakap dengan orang lemah lembutnya, tidak pernah buat perangai, tidak ada rekod jenayah yang dibuat oleh Nabi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang pertama yang Allah taala turunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Allah Ta'ala turunkan ayat ini kepada Nabi. Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Bacalah wahai Muhammad. Iqra' bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq, yang menjadikan kamu. Kita boleh bayang macam mana perasaan Nabi. Allah Ta'ala campurkan Nabi ni tak suka bergaul dengan musyriki Mekah yang ada. Orang duk buat majlis keraian, duk buat pesta rok semua sekali. Nabi rasa boring dan orang panggil bosan dengan sikap orang Mekah ni. Nabi memencilkan diri. Nabi memencilkan diri. Memang manusia ni bila dia serabut dengan satu benda, bila dia memencilkan diri, dia duk termenung, banyak ilham yang dia dapat. Banyak ilham yang dia dapat. Bukan nak lari daripada masalah. Tapi bila dia duduk relax di atas masalah yang Allah Ta'ala timpakan kepada dia, bertimpa-timpa. Tapi apabila dia duduk tenang, dia duduk satu kawasan ke yang relax, yang tenang, ketenangan itu ada. Begitulah jiwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Fitrah Allah Ta'ala campurlah diri manusia sesiapa pun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu Jibril peluk Nabi. Kesian juga ke Nabi kita. Tak tahu membaca, Nabi tak tahu membaca ni bukan menghinakan Nabi, tidak. Tapi memuliakan Nabi. Nabi tak tahu baca ni memuliakan Nabi oleh kerana Quran yang akan diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi adalah satu ayat yang tepu penuh dengan bahasa yang indah. Maknanya kalau Arab jenis tak mengaji ni, tak pandai baca atau tak cakap gitu. Tapi Nabi boleh menyebut Al-Quran daripada mulutnya, ini bermakna bukan benda ini datang daripada Nabi sendiri. Tapi ianya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Nabi bukan bercakap mengikut
perasaan dia sendiri, tapi benda ini datang daripada Allah. Nabi balik dalam keadaan yang penuh dengan takut. Tuan-tuan bayarlah, tak pernah berjumpa dengan Jibril, takut, balik dalam keadaan demam. Khadijah selimut Nabi. Saya cerita ni benda yang kita dengar, tapi kadang-kadang kita tidak menjiwai cerita ini. Sebab tu perasaan pada Nabi kita, tak ada perasaan sayang kepada Nabi kita. Sayang ke Nabi kita ni bukan macam sahabat sayang pada Nabi, sebab kita tidak menjiwai sejarah Nabi. Betul. Nabi balik cepat-cepat, Nabi suruh selimut, selimut, Khadijah selimut. Masa tu tak berdakwah lagi. Turunnya ayat, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, lama Nabi berselimut, demam, tak pernah jumpa Jibril, mari-mari peluk. Kum fa'anzir, bangun dan beri peringatan. Ada juga ayat Al-Quran, ya ayyuhal muzammil qumil lailu illa qalila. Wahai orang yang berselimut, qumil lailu illa qalila, bangun semayang tengah malam. Kalau kita nak hurai, nak letak sekali dua ayat ni, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir, wahai berselimut bangun, fa'anzir beri amaran dakwah, dengan ya ayyuhal muzammil qumil lailu illa qalila, dua ayat ni nak menggambarkan kepada kita betapa pentingnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kita menyampaikan risalah Nabi. Yang pertama, Nabi suruh, Allah taala suruh Nabi bangun dakwah kepada manusia. Yang kedua, Allah Ta'ala suruh Nabi bangun, bina hubungan dengan aku. Nabi dicerca, Nabi dihina, orang kata Nabi macam-macam. Kekuatan Nabi yang sebenar, iaitu kekuatan Nabi berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kuat macam mana pun kita, gagah macam mana pun kita, tak ada penyakit macam mana pun kita, tetapi kita tidak membina kekuatan kita dengan Allah Azza wa Jalla, di saat kita menghadapi suatu masalah dan musibah, kita dikira orang yang lemah. Orang yang lemah. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengajar kita, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan yang cukup baik. Katakanlah waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang menjadi penolong kepada aku, yang menjadi pelengkap dalam hidup aku. Terapi yang Nabi ajar untuk merawat perasaan manusia cukup-cukup hebat, sebab Nabi alami benda tu. Nabi kumpulkan sanak saudara yang terdekat. Nabi sebut berkenaan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid yang Nabi ajar pertama sekali, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang lain yang berhak diseru, disembah dan dipuja melainkan Allah. Tuhan ini dia yang layak dipuja dan disembah. Nabi menyampaikan risalahnya baca Al-Quran. Bila Quran turun kepada Nabi, Nabi baca kepada sahabat yang masuk Islam pada ketika itu. Ada yang kanak-kanaknya, ada orang yang mudanya, ada orang tua. Tapi yang menerima Islam itu banyak daripada kalangan hamba dan orang miskin. Banyak daripada kalangan hamba dan orang miskin. Adalah yang ada duit, 2-3 orang ada. Bukan tidak ada, langsung ada. Masing-masing sembunyi-sembunyi.
nak zahirkan Islam itu takut, apatah lagi daripada kalangan hamba yang ia dimiliki oleh tuannya, yang tuan dia betul-betul sembah berhala, kufur pada Allah Ta'ala. Masing-masing sembunyi keimanan dalam jiwa. Nabi membuka kelas Quran, tempat Nabi baca Quran di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, dekat Babul Bilal, tuan-tuan pergi kat depan lagi sebelah kanan tu ada istana. Tuan-tuan akan nampak pintu dia tulis Darul Arqam. Alik ujung tu sikit. Umuh Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Tu markah Nabi tu. Nabi baca Quran kepada sahabat. Sahabat dengar Quran. Sehinggalah Allah Azza wa Jalla suruh Nabi berdakwah secara terang-terang. Secara terang-terang. Nabi bangun di atas bukit Safa. Ya ma'asyaral Quraisy, wahai penduduk Quraisy, kalau aku kata kepada kamu ada tentera di balik bukit ini ingin menyerang kota Mekah, adakah kamu percaya? Oh, dia kata, percaya Muhammad, kamu tak pernah tipu kami. Tak ada rekod lagi kamu tipu kami. Bagaimana kalau aku kata Tuhan ialah Allah? Dan kamu kena kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada habis Nabi nak bagi ceramah. Abu Jahal kata, tabba kalami ya Muhammad, tabba laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Ali hadha jama'tana, ditanya Nabi, adakah kerana kamu nak sebut begini kamu kumpulkan kami? Marah. Allah Ta'ala kata, tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masada. Sampai kali ni kita baca tabbat yada abi lahabin wa tab, khas Allah Ta'ala tujukan kepada Abu Lahab. Nabi SAW sebut begitu, ramailah orang yang menzahirkan Islam dia. Yang paling kesian daripada golongan hamba. Kita lupa kepada sejarah. Orang yang pertama mempertahankan apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang syahid seorang perempuan yang bernama Sumayyah. Keluarga Yasin. Sehingga Nabi sebut sabrun ali yasir, sabrun ali yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya aku janji syurga kepada kamu. Sumayyah tak bergerak. Disuluh. Dihina kerana dia ni memeluk agama Islam. Tapi dialah wanita syahid yang pertama. Sebab apa? Sebab mempertahankan kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disiksa dan dihina. Khabbab dipanggang di atas api. Sampai luruh air daging daripada belakangnya. Dibebaskan oleh sahabat. Disuruh Nabi berdoa supaya hancurkan Mekah. Nabi sebut golongan terdahulu disiksa lebih teruk daripada kita wahai Khabbab. Nabi-nabi mereka digergaji kepala mereka, disikat mereka dengan sikat tembaga sehingga luruh daging mereka. Oi, Nabi suruh sahabat sabar, sabar. Kita jangan lawan. Bilal, seorang hamba yang berkulit hitam, dibebaskan oleh Abu Bakar.
diletak batu besar di atas dada, karena mempertahankan tauhid yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha ni sahabat. Nilaian iman mereka bukan senipis kulit bawang. Iman mereka bukan telur di hujung tanduk, tidak. Tapi iman dia masuk lebih daripada kita paku sepucuk paku pada dinding ataupun paku pada kayu. Lebih kukuh daripada itu lagi. Malahan boleh kita sebut lebih kukuh daripada orang nak peling bangunan, di peling sampai berapa puluh kaki. Tapi iman sahabat lebih daripada itu lagi. Dia tidak berganjak walaupun selangkah. Sehinggalah Nabi SAW diuji dengan kematian orang yang Nabi sayang, dalam keadaan kafir, Abu Talib. Sedih Nabi, Tuhan saja tahu. Jiwa Nabi ni mengharapkan Abu Talib ni masuk Islam. Orang Mekah dah tak tahan dengar Nabi berceramah, dah ramai orang masuk Islam, ramai. Dengar Nabi je, ikut Nabi. Macam mana kau tak kata Nabi ni sihir? Dengar Nabi je ceramah, sudah ikut Nabi. Siapa orang kata Nabi ni tukang sihir? Sebab ramai orang yang dengar Muhammad bercakap, habis. Mesti ikut dia punya. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cakap betul daripada Quran. Tuan-tuan, Abu Talib yang Nabi harapkan masuk Islam, mati kafir. Perasaan Nabi, Allah Ta'ala saja yang tahu. Allah Ta'ala kata, innaka la tahdi man ahbabta Muhammad. Kamu tidak boleh beri hidayah pada orang yang kamu sayang. Nak buka pintu hati aku ni, nak buka pintu hati Abu Talib ni kerja aku. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah Ta'ala boleh beri hidayah pada siapa yang dia nak. Itu Abu Talib. Baik, bukannya tentang Nabi, tapi mati kafir nak macam mana? Nabi tak boleh tolong dia. Nabi tak boleh tolong. Dia bukan lawan Nabi. Orang Mekah pergi jumpa dengan Abu Talib. Bagi tahulah Muhammad, dia nak apa? Nak jadi raja, malak Nabi, kami tabar jadi raja. Ataupun nak perempuan yang cantik dalam Mekah ni, kami bagi dia perempuan yang cantik untuk dia. Ataupun dia nak harta, kami boleh bagi harta pada dia. Ataupun Muhammad ni sakit, duk cakap gini sebab sakit jiwa, kami akan ada kat doktor, tabib yang paling hebat untuk merawat penyakit dia. Minta Muhammad jangan sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abu Talib dengan perasaan yang cukup sayang kepada Nabi, sampaikan apa disebut oleh musyrikin Mekah itu kepada Nabi. Nabi kata, kalau aku, kamu ambil matahari di sebelah tangan kananku, bulan yang kamu ambil di sebelah tangan kiri aku, kamu ambil bulan letak sebelah tangan kiri, matahari sebelah tangan kanan, nak suruh aku berhenti, minta maaf lah, aku tak berhenti. Abu Talib senyum. Dia tak kata, ikutmu lah Muhammad. Dah. Dia tak marah pada Nabi. Malah dia mempertahankan Nabi sehingga akhir hayat dia. Sedih Nabi. Taklah keadaan Abu Talib meninggal. Isteri yang dia sayang, yang bersama dengan dia bermula daripada Nabi tak jadi Nabi lagi, duduk bersama Khadijah. Lepas tu jadi Nabi, banyak mana harta Khadijah habis untuk Islam. Tuan-tuan, berdakwah ini menghabiskan harta, bukan membina harta. Berdakwah ini menghabiskan harta yang ada dalam poket. Bukan dengan dakwah kita jadi kaya. Tidak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Khadijah habis segala harta yang dia ada.
untuk Nabi. Allah Ta'ala ambil Khadijah, orang yang paling dia sayang. Dalam keadaan Nabi sedih, Allah Ta'ala angkat Nabi Isra' dan Mi'raj. Terima kefarduan solat. Lagilah jadi satu isu yang besar. Sampai setengah daripada itu, tak tahu Nabi cerita, jangan cerita lah, ya Rasulullah, jangan cerita. Kalau tidak teruk kita ni, isu besar. Ya. Nabi tetap cerita Isra' Mi'raj. Tergelak habis orang Mekah. Hina Nabi sampai tahap tu. Tapi Abu Bakar, sekali lagi, Allah Ta'ala tunjuk keteguhan iman yang ada pada Abu Bakar. Dia tetap percaya dengan apa yang Nabi sebut, walaupun dia tak dengar daripada mulut Nabi sendiri. Allah Ta'ala panggil jumpa dengan dia. Nabi jumpa dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi hadiah yang besar kepada umat ini, iaitu solat. Walaupun asal 50 waktu. Masa Allah Ta'ala bagi 50 waktu tu, Tuhan tahu tak kita ni boleh buat? Dia, kita boleh buat kalau 50 waktu pun betul. Allah Ta'ala ni ahkamul hakimi, dia bijak dah, bukan dia tak reti. Dia tahu manusia boleh buat. Aturan mana, celah mana manusia nak semayang kalau 50 waktu pun boleh. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia terima. Sampailah Nabi Musa kata begini-begini, dia pun minta Allah Ta'ala sampai 5 waktu. 5 waktu tu pun tak terjaga juga. Kalau 50 waktu, tak tahulah, memang ramai lah orang tak semayang. 5 waktu saja pun tidak terjaga. Kehidupan Nabi yang begitu susah. Nabi disekat ekonomi. Berada di Mekah hampir 2 tahun. Perjanjian yang dibuat di antara kabilah-kabilah Arab di Mekah digantung di dalam Kaabah. Kalau orang Muslim, orang Islam yang nak jual beli, buat jual beli dengan kita, kita angkat harga sampai dia tak mampu. Macam-macam lagi syarat. Mereka berjanji sama-sama dia, yang kita sebut sebagai perjanjian pemulawan yang mereka buat kepada Nabi dan orang Islam. Sehinggalah perjanjian tersebut dimakan oleh anak-anak. Yang tinggal hanyalah Bismikallah. Ataupun Bismillah tinggal. Dia tulis Bismillah. Orang Arab jahiliah itu, dia guna Allah dah sebenarnya. Tapi cara dia memahami Allah itu lain. Dia kata Allah buat langit bumi dalam masa yang sama. Ada lagi orang yang tengah yang nak minta dengan Allah Ta'ala, kita panggil tawassul dengan cara yang tidak betul. Tu disebut sebagai musyrikin. Sehinggalah Nabi SAW dipelawa oleh orang Madinah untuk datang ke Madinah. Sebelum lagi pada tu, orang Arab Mekah kira nak bunuh Nabi. Keluarga Nabi sendiri hak jahat tu, orang keluarga Nabi hak lawan Nabi, dia kata, tak apa, aku serahkan nyawa Muhammad ni kepada kamu semua. Dipanggil 60 orang yang gagah untuk cari Nabi. Orang lain dah ada berhijrah sikit-sikit. Nabi suruh berhijrah dulu. Nabi berhijrah bersama dengan Abu Bakar. Di antara yang mengejar Nabi itu Suraqah bin Malik. Suraqah. Belum daripada dia kejar Nabi, kata riwayat, ditulis anak panah dia, if'al la taf'al, if'al la taf'al, buat jangan buat, buat jangan buat, anak panah dia. Dia kejar Nabi. Kejar Nabi, nampak. Dia angkat anak panah dia, dia tengok, la taf'al, jangan buat. Dia orang Mekah itu, dia undi nasib, dia panggil. Dia kuat dalam benda tu, kepercayaan dia. Dia angkat, dia pun letak.
Dia pun ambil lagi akak. La taf'an, jangan buat. Tiga kali. Tapi dia ambil orang ketiga dia tak kira lah. Dia kata dia pun tak percaya juga. Dia kata aku buat sekali ni, dia kata. Sebab no, buat-buat Abu Jahal ni duduk tawar menarik pada dia. Nah, 100 ekor unta. Siapa yang dapat ni jadi jutawan lah kita kata. Dia nak ambil, nak panah Nabi, kaki kuda dia tenggelam. Dia tenggelam, panggil Nabi juga. Nabi boleh angkat. Nabi buat perjanjian dengan Nabi. Suraqah. Dia kata kalau Islam ni menang, kalau Islam ni hari semula di Mekah ni, jangan ambil tindakan pada saya. Oh, dia orang panggil dia, dia buat dulu-dulu lagi. Jangan ambil tindakan pada saya. Tak apa, lepas. Di saat orang nak bunuh Nabi, Rasulullah nak beritahu. Di saat orang nak bunuh dia, yang jatuh kaki kuda tu nak bunuh dia, kalau ambil pedang nepom, tak ada kepala dah, mau nak bunuh aku sangat, aku bunuhmu dulu lah kalau kita. Rasulullah dah. Ini kita kata rahmatan lil alamin yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dia. Ya Allah Taala sebut, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Di sinilah rahmatan lil alamin. Kalau kita tengok pada satu ayat Allah Taala sebut dalam Al-Quran, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul daripada kaummu sendiri. Sekarang Allah Ta'ala menyebut sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, daripada kaum kamu sendiri. Kamu nak lawan buat apa? Daripada Arab, kaum orang Mekah sendiri. Ayat ini adalah kata sambutan daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Rabbana waba'ath fihim rasulam minhum. Surah Al-Baqarah ayat 129. Wahai Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri. Masa Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim memakmurkan Baitullah dan menyeru manusia mengerjakan haji, wa'adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Orang yang pergi ke Mekah ni, orang panggil, orang tua-tua zaman dulu kata apa, orang dapat seruan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disuruh diseru semua manusia mengerjakan haji dengan wa'adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan. Ada yang menaiki unta ataupun berjalan kaki kerana tidak ada kenderaan, ataupun menaiki unta yang kurus kerana terlalu jauh perjalanannya. Datang tu untuk apa? Liyashhadu manafi'alahum, untuk menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu taala dan menjunjung tutah perintah Allah Taala. Nabi Ibrahim pernah minta, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum. Allah Ta'ala sebut, laqad ja'akum rasulum min anfusikum, daripada kalangan kamu sendiri. Doa Nabi Ibrahim dimustajab oleh Allah. Lama mana zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ismail nak sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, anak cucu Nabi Ibrahim sebelum daripada itu, semua daripada kalangan Bani Israel. Bermula Nabi Ishaq,
Nabi Ya'qub, bawah-bawah lagi sampai ke Nabi Isa dari Bani Israel, apabila Ismail sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jauh. Tapi janji Allah nak beritahu kepada kita ada benda yang kita minta dengan Allah Ta'ala ni, kadang-kadang Allah Ta'ala dia tak bagi masa kita minta tu. Dia bagi satu tempoh yang dia rasa nak bagi. Kita duk rasa dia tak bagi. Kita minta 2-3 kali, lepas tu kita tak minta. Lepas tu kita apa? Kata apa? Kita kata, tak jadi. Kita kata, tak jadi. Nabi Ibrahim, kita minta walaupun sekali ke, tapi kita minta dengan penuh keyakinan kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi. Kita nak atur Allah Ta'ala macam nak suruh jadi magic, magic apa, magic silap mata, minta boom dapat. Orang Melayu dia fikir gitu, dia fikir minta buf dapat, ha gitu. Ada benda yang Tuhan bagi direct, ada, kerana Allah Ta'ala tahu kita perlu masa tu, dia bagi direct, dia bagi pada kita. Ada benda yang kita kena tunggu lama baru Allah Ta'ala bagi. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad diutuskan, dia wafat dah, tapi berkat doa dia tu dimustajab oleh Allah Ta'ala. Ini hasil daripada kamu doa wahai Ibrahim dengan penuh keyakinan, ni aku bagi. Apa yang kita dapat daripada cerita ni nak beritahu bahawa kita berdoa pada Allah Ta'ala, tugas kita berdoa dengan penuh yakin, bukan tugas kita untuk paksa Allah Ta'ala terima doa kita, tidak. Itu bukan tugas kita. Cuma rayuan kita kepada Allah tu rayu pada Allah. Bukan Allah Ta'ala tak bagi, tidak. Tapi Allah Ta'ala suka dengan manusia yang banyak merayu pada dia. Allah Ta'ala suka. Ada yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, mungkin kita tak sempat tengok. Masa kita mati baru dapat. Baru satu perkara yang kita minta tu Tuhan bagi. Sebab Allah tak nak selamatkan kita daripada neraka. Tu ya. Kalau dia bagi masa kita duk ada lagi ni, mungkin jadi lagu lain. Tapi dia tak bagi. Masa kita mati mungkin dia baru bagi pada kita. Ha, ini benda yang kita kena ada dalam diri kita. Azizun alaihi ma anittum. Berat terasa olehnya penderitaanmu, Allah. Terasa berat di hati baginda dengan apa yang ditanggung oleh orang Islam. Walaupun ia kena tanggung untuk orang lain, tapi Nabi sendiri rasa berat. Nabi sendiri rasa berat. Contohlah riwayat saya sebut tadi, kita pernah baca dan kita pernah dengar tadi bagaimana Nabi meminta Allah Ta'ala ringankan bilangan rakaat untuk solat kita tu. Dan kita baca juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan kepada sesiapa sahaja yang datang kepada baginda yang minta izin supaya tidak berperang, Nabi izinkan, sehingga Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab hati Nabi kita lembut sekali. Orang yang mari mengaku berzina depan Nabi SAW, hukum saya Rasulullah, Nabi paling sebelah ni, Nabi paling sebelah ni, Nabi paling sebelah ni. Tak mau tengok muka dia, bukan makna nak hina dia, tidak. Tapi Nabi kata dia ni gila ke? Dia tanya sahabat. Tak Rasulullah, hukumlah saya. Sampai Rasulullah betul-betul nampak dia tu nak kena hukum sungguh. Sebab apa Rasulullah berpaling kiri kanan tu nak bagi tahu
baliklah bertaubat kepada Allah Taala, senyap-senyap sudah. Taubat kepada Allah Taala, duduk diam-diam minta ampun, tak perlulah bagi tahu. Lembutnya hati Nabi nak jaga umat dia ini. Dan dalam hal agama ni Nabi SAW nak bagi mudah kita. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Inna hadzal din yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Semua syariatnya mudah. Penuh dengan toleransi lagi sempurna. Ia mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah dalam mengerjakannya. Nabi sebut, "Wa syari'atuhu kullaha sahlatun, samhatun kamilatun, yasiratun 'ala min yassarahu Allah ta'ala 'alaihi." Itu di antara benda yang disebut oleh Nabi. Agama ni mudah. Tidak susah. Kalau nampak macam susah tu, kita kena check dulu. Betul atau tidak Nabi ajar kepada kita benda ni. Mudah agama. Kalau kita musafir, jauh kita musafir, Nabi suruh kita jamak. Boleh jamak, boleh qasar. Kalau kita tidak ada air, Nabi suruh bertayamum. Kalau sakit, boleh bertayamum. Kalau terlampau sejuk, sama juga. Agama ni dia tidak memudaratkan siapa-siapa. Sebab Nabi sendiri minta Allah Ta'ala mudahkan. Harisun alaikum, sangat menginginkan bagimu. Baginda sangat suka kalau umat baginda ini beriman. Kerana baginda amat suka kebaikan yang dibuat oleh umatnya. Kalimah harisun ni maknanya mahukan sangat kepada suatu yang boleh sampai dikatakan nak sangat-sangat. Boleh dikatakan tamak. Nak sangat. Harisun alaikum maknanya Nabi ni nak sangat-sangat umat dia masuk syurga. Nak sangat-sangat umat dia beriman. Itu benda yang ada pada jiwa Nabi. Oleh kerana tu Nabi pergi di Taif. Kena baling dengan batu. Sampai berdarah kepala Nabi pun. Nabi tidak doakan kehancuran kepada bumi Taif. Malahan Nabi sebut, "Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamu." Ya Allah, beri hidayah pada kaum ni tak tahu. Nabi sebut pada malaikat yang mari tawar tu, malaikat akan adalah daripada anak cicit keturunan cucu mereka ni akan beriman kepada ajaran aku. Betul. Lah sekali bumi Taif mari serah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman. Orang Taif anak cucu daripada yang baling batu daripada Nabi tu, anak-anak mereka menjadi orang yang beriman. Harisun alaikum, itu sifat Nabi. Nabi nak sangat umat dia ni beriman kepada ajaran Islam. Nak sangat umat dia ikut apa disebut sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Amat belah kasihan lagi penyayang terhadap orang mukmin. Dan terhadap orang mukmin baginda amat belas kasihan dan sayang. Kalimah ra'ufun ni bila seorang tu faham adalah benda yang seseorang itu memahami apa yang dilalui oleh orang lain. Maknanya Nabi ni bil mu'minina ra'ufur rahim, Nabi dengan orang mukmin amat-amat memahami apa yang dilalui oleh orang mukmin yang lain. Contoh kita bagi, Nabi pernah kehilangan isteri, kehilangan anak, banyak musibah. Nabi tahu macam mana nak merawat perasaan orang yang berada dalam musibah. Sebab Nabi pernah kehilangan orang yang Nabi sayang. Pernah kehilangan orang yang Nabi sayang. Lalu Nabi ajar kepada para sahabat supaya pergantungan diri kepada Allah itu kena kuat. Kalau kita tak faham berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, saya rasa kita tidak akan sama sekali rasa cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila orang berani menghina Nabi kita. Kita tak sanggup untuk marah kepada orang yang cuba untuk menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ada perasaan untuk membela yang disebut sebagai ajaran Nabi.
di saat orang cuba untuk mereka benda yang tidak dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mungkin perasaan itu hilang daripada kita kalau kita tidak memahami realiti sebenar kedudukan Nabi pada hati kita masing-masing. Masa ada beberapa minit lagi, saya nak cerita pada tuan-tuan. Semasa peperangan Uhud, ada beberapa orang sahabat yang dia sanggup menjadi perisai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada peperangan yang Nabi diserang hendak sehingga rapat dengan musuh, melainkan peperangan Uhud. Puncanya mereka tidak mahu dengar arahan Nabi dengan betul. Hampir-hampir Nabi itu nak kena pedang musuh. Hampir, dan Nabi memang kena panah. Ada panahan yang terkena di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rantai yang ada pada baju Nabi ini tercabut dan tersangkut pada pipi Nabi. Seorang sahabat ni, tuan-tuan bayang rantai besi tu masuk ni, nak tarik sakit. Sahabat tu buat macam mana? Sahabat tu gigit besi dengan gigi dia sampai patah gigi dia. Dia rapatkan pipi Nabi di mulut dia tu, dia gigit sampai patah. Itu sahabat. Seorang yang bernama Talhah bin Ubaidillah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin terdesak berlawan dengan musuh, para sahabat menyedari bahaya yang sedang mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjuang berhabis-habisan para sahabat menyelamatkan Nabi. Tercatat dalam sejarah, kalau boleh tulis, boleh tulis sejarah ni dengan dakwah emas, nak beritahu betapa hebatnya sahabat ini. Perjuangan yang dilakukan oleh Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ni mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertempur mempertaruhkan nyawa sampai telapak tangan yang beliau pergunakan untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh berfungsi lagi. Mana duk gitu. Tahan anak panah. Talhah inilah yang menyangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya naik ke atas batu semasa dikepung oleh pasukan Quraisy. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Talhah pasti akan masuk syurga. Dalam riwayat yang lain, man ahabba, barang siapa ahabba ayyanzur, yang ingin melihat syahid, orang yang mati syahid tapi berjalan lagi di atas muka bumi, maka falyanzur ila Talhah bin Ubaidillah, maka lihatlah Talhah bin Ubaidillah. Apa makna Nabi? Ketinggian orang mati syahid ni tidak adalah yang paling tinggi sekali. Tapi kalau mau nak tengok orang yang ada kelebihan pahala macam orang mati syahid tapi dia tak syahid lagi, Nabi kata falyanzur, mau tengoklah Talhah bin Ubaidillah. Bayanglah dia buat begitu. Tahan anak panah hak mari sehingga tangan tidak berfungsi lagi. Dia angkat Nabi dengan tangan, ada berfungsi lagi, angkat Nabi suruh naik atas batu. Suruh naik atas batu, suruh sembunyi masa dikepung oleh Quraisy. Itu sahabat. Allahu Akbar. Yang kedua, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Saya ambil masa sikit lagi. Nanti kita azan dan kita iqamah. Sahabat lain tidak tertinggal juga membela Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Rasulullah SAW sendiri yang memberi anak panah kepada dia sambil berkata, wahai Sa'ad,
ibu dan bapakku sebagai tebusan buatmu, panahilah kafir itu. Rasulullah sendiri beri anak panah kepada dia. Rasulullah SAW mengkhususkan kepadanya, ingin mengobarkan semangatnya untuk bertempur mempertahankan Islam, dan kemampuan beliau sebagai seorang ahli pemanah dipergunakan untuk melindungi Nabi SAW. Dia juga berada di hadapan. Nabi ambil anak panah bagi ke dia. Dia ambil anak panah. Allahu Akbar. Kemudian Abdullah bin Jaish, sebelum peperangan itu berkecam, Abdullah bin Jaish mengatakan, sungguhnya aku bersumpah untuk bertemu dengan musuh. Jika aku bertemu mereka, aku berharap mereka akan membunuhku, kemudian melubangi perutku, serta menghiris perut aku. Jika aku bertemu denganmu, ya Allah, engkau berkata kepadaku, dalam rangka apa ini? Aku jawab, inilah membela agamamu. Dan ketika dia bertemu dengan musuh di peperangan, dia terus bertempur melawan musuh sampai akhirnya peperangan, para sahabat mendapati dia ni berada dalam keadaan yang dia inginkan itu. Maknanya biar aku ni kena sungguh-sungguh, biar aku boleh jadi saksi di hadapan Allah Ta'ala bahawa akulah yang mempertahankan Rasulullah SAW, mempertahankan agama Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ni saya nak bagi tahu tuan-tuan, seorang lagi nama Hanzalah yang baru berkahwin, pengantin baru, dengar seruan jihad, terus meninggalkan isteri yang dalam keadaan yang pengantin baru, ketika berperang dia syahid dalam peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat jenazahnya, Rasulullah bersabda, sungguh teman kalian ini dimandikan oleh para malaikat. Dimandikan oleh para malaikat. Sebab apa? Dia bersama dengan isteri, dengar seruan jihad, turun pergi berjihad. Malaikat yang mandikan dia. La hawla wa la quwata illa billah. Itu beberapa kisah sahabat mempertahankan Nabi SAW sampai ke akhir ayat. Sebab bagi dia, Rasulullah lah yang utama dalam hidup dia. Akhir kata yang boleh kita simpulkan pada malam ini, di saat orang menghina Nabi SAW, jikalau kita tidak ada rasa sayang kepada Nabi, kita akan hiduplah keadaan biasa tanpa bimbang dan rosing dalam hati kita. Tapi apabila kita tahu ada satu kerajaan di atas muka dunia ini yang menghina Nabi SAW, Presiden Turki Tayyip Erdogan, dia sebut dalam ucapan dia, dia suruh Presiden Perancis pergi cek di hospital sama ada dia ni sudah sembuh daripada penyakit gila ataupun tidak. Sebab apa? Sebab hanya orang yang gila memusuhi insan yang paling baik, iaitu Nabi SAW. Hanya orang gila je semusuh Nabi. Sebab kita nak tengok Nabi daripada sudut mana? Nak kritik Nabi daripada sudut mana? Kalau pemimpin, jangan bimbang, tak ada corona. Kalau pemimpin, Nabi pemimpin yang paling baik. Kalau peniaga, Nabi peniaga paling baik, sama ada Nabi lepas jadi Nabi ataupun sebelum jadi Nabi. Kalau ayah, Nabi ayah yang paling baik. Kalau suami, Nabi suami yang paling baik. Kalau membela nasib orang janda-janda, Nabi orang yang paling baik. Faham, Pakcik? Kita setakat boleh bela anak yatim je. Tapi nak menikah dengan mak yatim tu tak boleh lagi. Faham tu? Tapi Nabi SAW orang yang membela segala-galanya. Memecahkan tradisi Arab yang tak berkahwin dengan janda. Tapi Nabi berkahwin bukan kerana hawa nafsu. Sebab anak-anak yatim yang ada, yang sahabat-sahabat mati dalam medan perang. Orang nak kritik Nabi tak jumpa. Maka orang yang menghina Nabi SAW, kita boleh kata, kamu pergi di hospital,
cek penyakit kamu, kamu ni ada gila ataupun tidak. Jadi itu yang boleh kita beri kepada Presiden Perancis. Jadi kita tak payah beli barang-barang Perancis ni. Kita jarang beli barang Perancis dah. Tak ada kita pakai barang Perancis ni mahal. Minyak wangi ke apa, kita duk pakai minyak wangi. Itu lah, biasa-biasa lah. RM10 satu tu lah. Kalau mari pada Perancis minyak wangi, semua minyak wangi mahal-mahal. Alat apa ni, barang-barang kulit, kita tak pakai semua tu. Tapi ada keju yang mari daripada Perancis yang biasa. Saudi ke mana ambil, habis, stop. Dia pulang balik, saya tengok video tu sampai tahap berlori-lori boikot dengan barangan Perancis. Itulah mampu kita buat. Dah kita hadap di mata ayat ni, kita duduk di kawasan ni macam mana? Doa. Doa pada Allah, biar adalah doa kita. Allahumma inna, ya Allah, tolonglah aku. Tolong Nabi SAW di saat Nabi dihina. Tolong hancurkan kerajaan yang menghina Nabi SAW. Allahumma inna sa'aluka hubbak. Jadi aku ini sayang olehmu. Wa hubba man yuhibbuk. Disayangi oleh orang yang kamu sayang. Wa amalu yuqarribuna ila hubbik. Dan amalan yang boleh membawa aku ini disayangi olehmu. Itu kita minta Allah Ta'ala. Supaya kita ada mahabbahlah diri kita untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberkati Allah. Kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Aku qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.